Shalom semuanya. Saudara ingat hari ini tanggal berapa saudara? Tanggal 7 itu hari apa? Hari puasa. Ini adalah awal kita puasa untuk kita boleh mempersiapkan akan hidup kita, untuk boleh menerima akan janji firman Tuhan, yaitu apa? Financial freedom. Saudara, saya harap kita semua tidak lupa dan kita semua mengambil waktu puasa ini, ya. Bebas saudara waktunya dari tadi malam sampai nanti siang, atau dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore, ya. Ya, saya percaya saat kita mengambil yang namanya puasa, itu artinya kita mempersiapkan hidup kita. Bukan hanya kita menahan lapar, kita nggak makan gitu, tapi saya pengen setiap kita hari-hari ini mulai merenungkan setiap firman Tuhan, banyak baca firman, banyak merenungkan kembali setiap khotbah yang minggu lalu sudah disampaikan tentang persiapan untuk financial freedom. Ya, saya percaya dan saya berdoa biar Roh Kudus memimpin setiap kita sampai kita menerima setiap janji Tuhan itu. Amin. Saudara, hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Judul tema saya hari ini adalah The Truth atau kebenaran. Ya. Saudara, hari-hari ini dikatakan bahwa dunia ini makin gelap. Ya, sampai berapa tahun yang lalu ya, 2 atau 3 tahun yang lalu, waktu kita menerima pelita di tempat ini, firmannya apa? Bahwa dunia di depan ini bukan makin terang tapi makin gelap. Kita ini perlu yang namanya terang Tuhan. Ya. Saudara, iblis itu selalu menyerang kita dengan segala tipu muslihat. Kalau kita gelap, dalam keadaan gelap, kita ini gak bisa melihat apa-apa, betul saudara? Kecuali kita punya apa? Punya pelita saudara. Saat kita berada dalam ruangan yang gelap, kita ini gak ngerti mau ke kanan atau mau ke kiri, atau mau ke depan, mau ke belakang. Semuanya serba bingung dan bimbang. Nah, kita mau baca. Hari-hari ini kita harus terus berjaga-jaga melawan tipu muslihat iblis. Next slide. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, iblis ini digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kita, saudara. Artinya apa? Kita dikatakan kita harus sadar dan berjaga-jaga. Iblis itu kerjaannya apa? Mengintimidasi setiap kita. Memberikan, mengaum-ngaumkan apa? Hoax. Berita yang tidak benar. Itu terus diomongin. Kamu orang yang terkutuk misalnya. Kamu orang yang berdosa. Kamu tidak akan pernah bisa menerima yang namanya financial freedom. Potongan kayak kamu masa bisa? Gak bisa, saudara. Dia terus mengaum di sekitar kita. Dan kalau kita tidak sadar dan berjaga-jaga, dan kita tidak mengerti yang namanya kebenaran, kita akan diombang-ambingkan, saudara. Sekarang musimnya, waktunya, tahun depan akan pemilihan presiden, saudara. Udah mulai, saudara, yang namanya hoax itu diberitakan. Ada yang menjelek-jelekan setiap pasangan yang bukan kubunya. Itu dijelek-jelekan. Sehingga saat kita menerima dan membaca di berita, di WhatsApp dan lain sebagainya, kita ini akan dibawa opini kita. Saat kita membaca, oh ternyata si A ini, pemimpin A ini kok gak benar ya, ternyata hidupnya seperti ini ya, waduh, kita harus menjauhi, kita jangan memilih yang ini. Nanti ada lagi berita yang lain, berita yang bertolak belakang, sehingga membuat kita ini kemarin katanya si A ini seperti ini hidupnya, ini sekarang ada berita lagi, ternyata beritanya adalah pemimpin A ini sangat luar biasa, dia sudah melakukan banyak hal
dia memperhatikan rakyat dan lain sebagainya. Saudara, kita ini mulai diombang-ambingkan. Bingung saudara, karena kita tidak mengerti dan tidak kenal betul dengan calon presiden kita. Betul gak? Kita tidak kenal secara pribadi. Kita cuman dengar dari apa? Dari kata orang, saudara. Dari apa yang ada di berita. Sedangkan berita ini, ada berita yang menyudutkan, ada berita yang memberikan kebenaran, kita tidak pernah tahu. Sama dengan iblis. Dia selalu mengaum-ngaumkan berita-berita hoax. Dan yang perlu kita pegang adalah apa? Kita harus tahu berita kebenarannya. Saudara, kalau kita lihat kenapa Hawa bisa jatuh dalam tipu muslihat iblis. Kenapa saudara? Karena dia tidak tahu kebenaran. Waktu iblis berkata, Hawa, pasti kamu gak boleh. Kamu boleh makan semua buah-buah yang ada di Taman Eden ini kan? Dijebak saudara, ditanyain. Tuhan itu, Allah itu berfirmannya kepada siapa? Adam. Waktu itu Allah berfirman kepada Adam. Dan dia berkata, kamu boleh makan semua buah yang ada di taman ini. Tapi pohon yang di tengah itu, buahnya jangan kamu makan ya. Pohon yang di tengah, jangan kamu makan. Pohon apa itu? Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, saudara, karena Hawa tidak mengerti akan kebenaran itu, dia gampang diombang-ambingkan, saudara. Saat iblis ngomong, kamu gak boleh kan makan yang namanya buah, tidak boleh makan buah yang ada di tengah itu kan? Iya, Hawa ngomong, saya boleh makan semuanya, tapi buah pengetahuan yang baik dan jahat, itu saya gak boleh makan. Apa kata Tuhan? Katanya kamu akan mati ya, kalau kamu makan buah itu. Kamu dibohongi. Padahal saat kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Saudara, iblis ini mengaum-ngaum. Yang satu ngomong, loh. Yang satu ngomong, kalau makan buah itu kita jadi mati. Tapi ada berita yang ngomong, kalau makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Yang benar yang mana? Saudara, sekali lagi, kalau kita tidak pernah tahu kebenaran, kita akan diumbang-ambingkan. Dan ini gambaran yang terjadi di dunia hari-hari ini. Sadar dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan di sekelilingmu. Dia mengaum-mengaum mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita tidak pernah membaca yang namanya firman kebenaran atau Alkitab, kita tidak mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Siapakah kita? Untuk apa kita diciptakan? Kita gak ngerti saudara. Tapi saat kita membaca akan berita kebenaran, yaitu berita firman Tuhan, kita tidak gampang diombang-ambingkan. Kita tidak gampang digoyahkan. Karena kita mengetahui kebenarannya. Ya. Ayat yang kedua, Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Untuk kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, dikatakan di Efesus apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apakah itu perlengkapan senjata Allah? Berikutnya. Ya. Yang pertama adalah apa? Itu ada ketopong keselamatan. Ada apa? Baju sirah keadilan. Ada ikat pinggang kebenaran. Ada pedang roh.
ada perisai iman, ada kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Saudara, hari ini saya tidak mau membahas semuanya, tapi saya mau membahas tentang ikat pinggang kebenaran. Yang pertama, kenakan ikat pinggang kebenaran. Efesus 6 ayat 14 berkata apa? Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Saudara, kenapa ikat pinggang ditaruhnya sebagai kebenaran, ditaruh sebagai ikat pinggang? Supaya apa? Supaya kita ini kuat imannya, iman kita ini enggak kedodoran. Kebenaran yang kita pegang itu membuat iman kita ini bangkit. Benar enggak, saudara? Kalau saudara mendapat sebuah konfirmasi firman pernyataan, itu akan membuat iman kita ini bangkit. Yang tadinya letih lesu, tiba-tiba ada firman berkata, bangkit dan menjadi teranglah, kamu ini adalah kepala dan bukan ekor. Diingetin lagi saat kita lemah, oh iya, aku ini kepala bukan ekor. Imannya bangkit. Tapi saat kita tidak tahu kebenaran, kita ini seperti memakai celana yang kedodoran, saudara. Mau jalan susah, mau jalan rasanya, aduh, ini celananya melorot lagi, imannya melorot lagi, imannya melorot lagi. Kita harus memakai yang namanya ikat pinggang kebenaran. Kalau kita gak punya dan tidak memegang kebenaran, kita tidak akan bisa bertahan, saudara. Daniel, saudara, dia ada di negeri asing. Saat dia belum diangkat menjadi penguasa, dia menjadi seorang tawanan. Dan di penjara, dia ditawarkan, nih, kamu saya kasih yang namanya makanan raja-raja. Makanan yang sudah dipersembahkan oleh dewa-dewa kami. Makan. Tapi saat itu, Daniel dan teman-temannya memilih untuk tidak memakan makanan yang sudah dipersembahkan oleh dewa-dewa. Karena apa? Karena dia memegang kebenaran bahwa dia tidak boleh menajiskan dirinya dengan makanan yang seperti itu. Dia tetap milih, udah, aku gak usah dikasih makan itu. Kasih aku makan sayur dan lain sebagainya yang tidak dipersembahkan kepada dewa-dewa kamu. Nanti kamu kurus. Gak apa-apa, kamu buktiin aja. Aku cuman pegang firman. Saya cuman pegang apa yang saya percayai, bahwa Tuhan saya, Tuhan Immanuel, tidak pernah melepaskan dan tidak pernah meninggalkan aku. Saat aku dipenjara sekalipun, saat aku ditawan sekalipun, aku tidak akan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan aku. Dia cuman memegang itu, saudara. Dan itu dibuktikan saat Daniel memakan makanan yang bukan dipersembahkan kepada raja. Dikatakan perawakannya sangat baik, sangat bagus. Dan kepala penjara melihat, oh iya ya, ternyata dia gak makan daging, gak makan apa, bagus juga, tambah sehat. Mungkin saudara dengar, aduh, nanti kalau saya ini disuruh puasa, apalagi lama ini 40 hari, saya ini punya mah yang gak terlalu bagus, nanti jangan-jangan saya jadi sakit mah. Itu adalah tipu muslihat iblis, saudara, untuk menggagalkan kita mencapai yang namanya berkat yang Tuhan sediakan. Saat ada berita seperti itu, saudara harus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Betul, saudara? Tapi karena apa? Hidup karena firman. Hidup karena firman. Mari, saudara, yang sakit mah jangan takut puasa. Saya kemarinnya Pak Petrus Hadi kalau gak salah pernah cerita. Dia ini punya sakit mah. Dan waktu itu gereja ini disuruh puasa.
disuruh puasa dan dia mengambil puasa. Tadinya dia ragu-ragu, aduh nanti kambuh nggak ya gitu. Dan ternyata setelah dia menjalani, dia memperoleh kekuatan yang baru. Dia memperoleh, oh imannya malah sembuh, imannya bangkit, dan terjadi pemulihan, saudara. Mari hari-hari ini kita terus bangkitkan iman kita, pegang firman kebenaran. Hoax ada di mana-mana, iblis selalu ada di sekitar kita. Tapi saat kita tahu kebenarannya, kita menjadi pribadi yang tidak tergoyahkan. Dan saat kita menerima janji Tuhan, percayalah, itu bukan firman yang diada-adakan, tapi itu adalah ide dari Tuhan sendiri. Minyak di taman, apakah kita mengada-ada? Enggak, itu ide dari Tuhan. Dan kalau minyak itu dikeluarkan, ada madu dengan emas, dan firman-Nya berkata, Tuhan sendiri yang memberi pengertian, itu adalah madu dan emas untuk kita boleh menerima financial freedom. Kita percaya, percaya yang ilahi, percaya yang supernatural. Mungkin seolah-olah, ah gak mungkin. Kalau model saya, seperti saya hanya pelayan, saya hanya ibu rumah tangga, sepertinya gak mungkin, janji itu terlalu tinggi. Saudara, jangan percaya oleh hoax. Jangan percaya dengan auman, singa atau iblis itu. Tapi tetap pegang firman Tuhan. Hari-hari ini, 40 hari, mari penuhi hidup kita dengan firman. Penuhi hidup kita dengan yang ilahi. Perkatakan firman. Yang kedua, saat kita sudah menerima akan berita kebenaran, seringkali iman ini dikatakan timbul karena apa? Pendengaran. Pendengaran akan firman. Saat kita membaca firman dan ada rema, saudara, belajar untuk memperkatakan sampai telinga kita ini mendengar. Karena saat kita memperkatakan firman, walaupun itu rasanya gak mungkin, tapi terus perkatakan sampai telingamu mendengar, itu akan membangkitkan iman kita. Dan itu akan membuat setiap janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin, saudara. Slide terakhir, Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, pengen kita hidup di bulan kemerdekaan, saudara. Tuhan rindu memerdekakan setiap kita, amin. Tuhan rindu ekonomi kita juga dimerdekakan. Asal apa? Kita tetap di dalam firman. Kita mengetahui kebenaran firman, maka kemerdekaan itu menjadi bagian kita. Amin. Mari saudara, kita mau tutup, kita mau berdoa, kita mau terima pengurapan. Bapa, kami ucap syukur buat hari ini Tuhan. Buat kami mengerti Engkau lebih lagi. Buat kami mengerti akan pribadi-Mu. Engkau adalah firman itu sendiri Tuhan. Dan Engkau adalah jalan kebenaran itu Tuhan. Biar setiap kami boleh mengenal kebenaran yang sejati, kebenaran yang sesungguhnya, supaya kami boleh menerima akan kemerdekaan yang Kau sediakan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau meteraikan setiap benih firman yang ditaburkan pagi ini, biar itu boleh bertumbuh dan berbuah. Dan Engkau sendiri Tuhan yang memberkati setiap kami, menguatkan setiap kami. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi mengurapikan hidup kami. Tubuh, jiwa, dan roh kami disegarkan, dibangkitkan. Mata kami dicelikkan untuk kami boleh melihat akan kebenaran-Mu. Telinga kami difilter untuk kami hanya boleh mendengar berita kebenaran. Tidak ada berita hoax,
tidak ada tipuan iblis. Dalam nama Yesus, biar mulut kami memperkatakan firman kebenaran-Mu Tuhan, janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau tutup setiap ketegar tengkukan kami, ketidakpercayaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau tutup setiap celah, sehingga tidak ada celah untuk tipuan iblis masuk di hidup kami. Kami mau urapi akan hati kami, biar hati ini terus melekat kepada-Mu. Urapi tangan kami, apa yang kami kerjakan minggu ini menjadi berhasil. Dan Engkau yang mengurapi setiap langkah kami Tuhan, untuk kami boleh berjalan dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, berkati minggu ini, apa yang kami kerjakan Tuhan. Biar apa yang kami kerjakan boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi, Tuhan memberkati.